Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good afternoon everyone. How's life? How was your weekend, guys? Was it fun? I believe that you had fun with your family. And you know what? The best immune system to face the pandemic is by feeling happy. So I support you. I recommend you to be happy all the times, because it will boost your immune systems and you will be very healthy, and inshallah you will be far away from the COVID virus. Yeah. Okay, today we're gonna talk about the series of the listening comprehensions, and we are moving into the part C, talks or monologues. Yeah. Last week we had finished talking about the part B, long conversation, but I still remember that in the end of our meeting, I gave you a task, yeah, homework, that is to do the test, yeah, related to the questions, part B, long conversation. And alhamdulillah, I found it interesting to see that your score is very good, yeah, some of you. Okay, but at least you have tried your best to do the test, yeah, to the assignment. Okay, today before we come to discuss the part C, I would like to discuss first about the test, the assignment that I gave you last week. Ya, kita bahas dulu soal kemarin yang saya berikan ke kalian. Mungkin nanti akan kalian lihat ada enggak ya, bisa enggak ya trik yang sudah kita pelajari kemarin diterapkan dalam menjawab soal part B, long conversation. Oke, okay? Nah, kita akan coba diskusi bareng-bareng ya. Let me share first this one, right? Oke, okay. Nah, kemarin ini ya, kemarin kita part B, kita akan mengerjakan soal ini. Langsung aja ke soalnya ya, biar cepat, biar tidak membuang waktu ya. Oke, okay, now let's listen. Questions 31-34. Oh, mungkin saya harus share ini ya, share, saya screen dulu. Nanti biar suaranya masuk ya. Kadang ini suaranya nggak bisa masuk ya. Let me wait a minute, guys. Let me share screen so that everything is running so well. Okay. Now let's start to see the conversation. Yeah. Find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test. We'll begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation on a university campus. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, you need to take 8 courses, 3 required courses and 5 electives. First, you have to take Survey of World Literature, parts 1 and 2. This is really 2 courses, and it'll take 2 semesters, and it's required for all literature majors. The other course required for all literature majors is Introduction to Literary Analysis. You mean, if I want to specialize in American literature, I still must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for all literature majors. But I only want to study American literature. At least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. Well, that's what I'll do then. Number 31. What is the woman's status at the university? Number 32. What does the man want to learn from the woman? Number 33. How many total courses must a student take for a literature major? Number
Number 34. The man will probably take his elective courses in which area? Oke, sekarang kita bahas ya. Itu soal kemarin ya. Soal kemarin yang sudah kalian kerjakan. Nah, kita akan coba praktekin ya trik yang saya berikan kemarin. Apakah bisa diterapkan gitu, dan bagaimana cara menjawabnya ya. Oke, saya share screen lagi. Okay, this one ya. Let me annotate first. Kita ke soal yang pertama dulu ya, soal pertama. Jadi perlu kalian ingat, yang harus kalian ingat adalah soal berbentuk part B dan part C ini, apa yang kita dengar itu yang bisa kita jadikan referensi jawaban, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah soal itu pasti berurutan, artinya dari line yang paling atas dulu, kemudian di bawahnya, kemudian ke bawahnya, kemudian ke bawahnya. Tidak akan mungkin tumpang tindih dan saling meloncat gitu ya. Yang ketiga, perhatikan nanti ya, biasanya itu adalah siapa pelakunya, ada apa, kapan, dan di mana. Biasanya itu yang pasti sering keluar, atau speaker's identity. Jangan lupa itu ya. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah, pastikan kalian memberikan highlight. Highlight itu semacam coret-coretan tanda gitu ya. Tanda kira-kira detail information-nya seperti apa ya. Ada enggak kata-kata penting di sana? Nah, biasanya kamu bisa lihat ketika mendengarkan mungkin apa namanya direction-nya dulu, kalian bisa tengok dulu, review dulu, preview dulu opsi jawabannya apa saja. Nah, nanti kamu yang apakah kamu nanti mendengar suatu dari dialog itu, kamu bisa centang-centang highlight, nanti baru kita tentukan sesuai dengan pertanyaannya apa. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat ya, percakapan antara dua orang ya, dua orang mahasiswa, satunya itu sudah cukup senior, satunya lagi baru karena mahasiswa pindahan dari kampus lain. Nah gitu, ternyata si cewek ini tidak sengaja ketemu ya, ketemu berpapasan dengan si cowoknya. Dan kemudian si cowoknya mau bertanya tentang ya ada apa saja sih yang ada di sekitar kampus ini ya. Ternyata dia juga menyatakan, oh aku nanti mau lulus loh, bulan Juni nanti mau lulus ya ini ya. Dia itu seorang senior literature major. Nah, pasti nanti kalian pastikan ini termasuk who ya, who itu kan aktornya siapa, pelaku dalam dialog itu siapa, itu yang harus kalian perhatikan ya. Nomor tiga, pertama, soal pertama adalah what is the woman's status at the university. Tadi udah jelas banget dia disampaikan ya, I am a senior literature major. Ini kalian benar semuanya, bagus-bagus jawabannya ya. Oke, okay. Dia seorang senior. Pasti jawabannya A dong, nggak mungkin tidak. Ya. Ini pertanyaannya itu sebenarnya mudah ya. Mudah kenapa? Karena sudah tertera di sana. Namanya tersurat, surat gitu ya. Nah kalau kita perhatikan, di sini adalah triknya adalah anticipated questions. Information in opening lines. Biasanya kalau di part B ini, pertanyaan pertama itu kamu pastikan fokus kalian ada di line-line pertama ini, opening line. Itu penting banget. Nanti kalau pertanyaan kedua, nanti kamu agak gawah sedikit, mungkin di sekitar sini ya, di sekitar sini. Pertanyaan ketiga nanti juga mundur sedikit di sekitar sini. Nah, jadi seperti itu triknya ya. Anticipated question, you get information from the opening lines. Jadi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah what does the man want to learn from the woman? Kira-kira apa sih yang ingin si laki-laki itu ketahui dari si wanita itu ya? Jadi kalau sudah masuk ke sini ya, sudah di si woman, berarti nanti pertanyaannya mungkin akan ke bawahnya pasti ya. Di sini dijelaskan tentang dia tuh pengen, perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Mungkin kamu bisa kasih tahu. Saya ini kan mahasiswa pindahan ya, tolong kasih tahu saya kira-kira mata kuliah apa saja yang harus saya ambil ya. Saya ambil jurusan itu jurusan sastra, mungkin ini sastra Inggris atau sastra Arab. Tapi tidak mungkin kalau sastra Arab ya, it is impossible.
for him to take the Arabic literature, maybe English literature ya. Jadi situ ya, keperluannya apa sih? Apa? Ini kan apa? Tadi kan siapa ya? Sekarang apa? Apa sih keperluan dia? Tanya-tanya si mbak-mbak tadi kan gitu ya. Jelas harus ada courses. Dia pengen tanya mata kuliahnya ya. Mata kuliahnya apa dan jurusannya apa? Sudah jelas banget ya, di sini sudah ada the course. Ini udah penting banget. Ini kata kuncinya, the course. Mata kuliahnya apa ya? Syarat-syarat mata kuliah apa saja yang ada di jurusan major itu jurusan ya, literature. Nah, ini yang kalian dengar, itu yang jadikan kalian jawabannya. Ya. Beda dengan praktik kemarin ya. Yang kalian dengar itu bukan jawabannya. Sekarang kebalikannya. Yang kalian dengar, itu bisa jadi jawaban. Ya. Oke, kita sudah masuk ke soal kedua, turun ke bawah di sini ya. Dia menyatakan, sekali lagi dia menyatakan, dia pengen tahu mata kuliah apa saja yang ada dalam jurusan sastra. Ada di baris ketiga ini ya. Saya yakin nanti pasti akan turun ke bawah, entah di woman atau di laki-lakinya, tergantung pertanyaannya. Yang jelas kamu sudah highlight sebelumnya, ketika dialog ini diperdengarkan, kamu sudah harus lihat question-nya, lihat option-nya, terus kalian kasih highlight mana saja kira-kira yang disampaikan ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, how many total courses must a student take for literature major? Ada berapa mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa tadi ya. Tadi kita kan sudah masuk ke woman ya, ke man ya, tentang niatnya dia ngapain sih tanya-tanya gitu. Nah pasti jawabannya pertanyaan berikutnya mundur ya, turun ke bawah. Nah ini, well, for a literature major, you need to take 8 courses. Ini termasuk angka-angka ya. Tadi dah, kemarin dah sempat saya sampaikan ya, dalam dialog part B, long conversation, ada angka-angka. Kalau saya contohkan kemarin ada page 67 ya, antara page 67 atau page 76, itu kan angka. Nah biasanya dalam soal TOEFL ini, angka-angka juga sangat berpengaruh untuk mencari jawaban. Termasuk nanti di part C juga sama, ada angka-angka, itu harus kamu jadikan fokus juga. Ingat, you have to keep that in mind, that numbers or figures in part B or part C does matter. Ya? Jadi di sini dia harus ambil 8 mata kuliah, di antaranya adalah 3 required courses, 3 mata kuliah wajib, and 5 electives, dan 5 mata kuliah pilihan. Jadi ada 8 totalnya, kan? Jadi pertanyaan how many total gitu ya. Oke, next terakhir adalah the man, pertanyaannya the man will probably take his elective courses in which area. Jelas banget ya. Ini triknya adalah detail. Ini pertanyaan jenisnya detail questions. Triknya adalah repeated words. Nah, kata-kata yang sering terucap, sering terulang gitu ya. Itu juga bisa jadi jawabannya. Jadi repeated words can be the clue to answer the questions. Nah, di antara ini ada pilihan A, B, C, D, kira-kira mana yang sering terulang ya? Is it the American literature? American literature. Jadi, kira-kira mata kuliah apa yang diambil? Tentunya di sastra Amerika, sesuai dengan jurusannya. Ya, bukan literary analysis, tapi sastra Amerika. Oke. Tipnya adalah repeat words. I believe you have done your best and I hope everything is gonna be okay. Hey guys, oke. Kita lanjut, sekarang kita ke part C ya. Kita ke part C, sudah masuk di bagian dari bagian monologs atau talks. So here, you will never ever listen to two persons speaking each other. No, never. Ya. You will hear and listen to a person talking to maybe to audience, to students yeah, in front of them, and they will talk about something little bit difficult, something will which makes you little bit confused. Kenapa? Karena nanti isinya adalah cukup panjang ya, ada talk monolog, kisaran antara 90 menitan ya, 90 menitan atau setengah menit. 90 detik, sorry ya, 90 detik atau 1 setengah menitan. Kalian akan dipaparkan sebuah atmosfer ya, atmosfer di mana seorang dosen akan menjelaskan ya, tentang mata kuliahnya.
atau seorang pembicara dalam sebuah seminar, atau juga seorang ada kumpulan ya, kumpulan suatu klub gitu ya, untuk membahas suatu problem. Entah itu problem social academics atau social issues atau mungkin politics, I don't know exactly what this topic about, but ini tentunya jauh lebih besar gradingnya, ini jauh lebih susah daripada yang part A dan part B. Tapi intinya hampir sama dengan part B, bahwa apa yang kalian dengar itu akan menjadi jawaban kalian nanti ya. Nah, kita akan lihat dulu strategisnya ya, apa sih strategi yang bisa kita lakukan untuk menjawab soal part C ini. Yang pertama, if you have time, review the answers to the listening part C questions. Tentunya ya, nanti kalau ini hampir seperti papit kemarin ya, jika ketika didengarkan directionnya, ini kalian manfaatin untuk melihat, mempreview soalnya, ya, mempreview pilihan jawabannya. Kalau soalnya kan tidak disampaikan karena dibacakan soalnya, tentunya kita tidak bisa memprediksi ya. Tapi dengan melihat opsi jawabannya, mungkin kita bisa kalau tidak menebak nanti pertanyaannya apa. Yang kedua adalah listen carefully to the first line of the talk. Ini penting banget juga ya. Dengarkan dulu line first line, baris-baris pertama di awal pembicaraan itu, di awal paparan itu. Karena itu juga bisa menjadi topiknya apa yang dibahas ya. Biasanya itu deduktif, pasti topiknya di awal. Dan yang pasti tentunya sama dengan part B, nanti order of questions, urutan soalnya itu pasti dari atas ke tengah ke bawah. Jadi tidak mungkin dari bawah dulu ditanyakan, baru ke atas atau ke tengah. Gak bisa random seperti itu. Jadi pasti in a series of orders, dengan sesuai urutannya. As you listen to the talk, draw conclusions about the situation of the talk. Jadi seperti yang saya sampaikan juga tadi ya, dengerin dulu siapa orangnya, tebaklah siapa orangnya, di mana peristiwanya, kapan terjadi paparan tersebut, dan mata kuliahnya apa. Itu kalau dalam sesi diskusi ya, mata kuliahnya apa. Yang keempat adalah, as you listen to the talk, follow along with the answers in your book and try to determine the correct answer. Nah, pas saat kalian dengerin nih ya, monolognya diputar, isinya diputar, jangan lupa ya, cek dan coba tentuin jawabannya dari pilihan yang ada. Kelima, you should guess even if you are not sure. Tetaplah menebak, jangan sampai tidak menebak. Mana yang makan ya? Pas dengerin, kira-kira jawabannya mana? Tebak aja. Dan jangan lupa, never leave any answers blank. Jangan meninggalkan pilihan jawaban kosong. Jangan sampai kosong pokoknya, gak ada pengurangan nilai ya. Use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Jangan lupa, kalian juga harus melihat waktunya sudah selesai belum ya. Jangan sampai waktu mau selesai kalian belum jawab apa-apa. Jangan sampai ya. The next one, triknya. Tadi kita udah bahas strategi secara umum ya, sekarang triknya secara spesifik. Ada dua ya, before listening dan while listening. Sebelum kita mendengarkan, listeningnya seperti apa, dan pada saat kita mendengarkan, listening diputar ya. Yang pertama adalah anticipate the topics. Kamu harus bisa memprediksi ketika belum diperdengarkan listeningnya, prediksi kira-kira topiknya tentang apa. Dari apa? Dari introductory comment-nya. Dari awalan si narator mengucapkan, menyampaikan nanti bahas tentang apa ya. Yang kedua adalah anticipate the questions. Nah, dengan melihat opsi jawaban yang ada, kalian bisa melihat kira-kira nanti pertanyaannya tentang apa ya. Apakah who? Apakah where? Nah, nanti bisa. Ini hampir sama dengan trik yang kemarin ya. Nah, pas pada saat listening-nya, kalian harus determine the topic. Bisa harus menebak kira-kira topiknya tentang apa. Yang kedua adalah draw conclusions about who, what, when, and where. Simpulkan tentang siapa, apa, kapan, di mana. Yang terakhir, listen for answers in order. Nah, ini tadi saya sampaikan juga, sudah semua saya sampaikan ya. Dengarkan jawabannya pasti sesuai dengan urutan.
hierarkinya, atas, tengah, bawah, gitu ya. Oke, ini contohnya, kita akan bahas ya contohnya. Nanti jangan khawatir, seperti biasa, setiap ending pertemuan kita pasti ada soal gitu ya. Soalnya akan saya share di grup WA, tidak di PPT saya ya. Lalu kita saya nanti bisa tertukar nanti. Oke, nanti soalnya ada di link ya, akan saya share di WA, dan kalian langsung mengerjakan di sana ya. Dan linknya akan langsung ke sana. Ya, seperti Google Form gitu ya. Oke, saya putar dulu listening-nya ya. Mudah-mudahan terdengar jelas listening-nya ya. Ini saya share screen semuanya biar nanti suaranya juga jelas ya. Be patient ya guys. Ini emang agak kurang high-tech saya. Jadi harus tutup, apa namanya, tutup Zoom atau tidaknya. We hear a question. Oke, sekarang kita share screen. Oke ya. Read the four possible answers in your test book and choose the example. On the recording, you will hear 38. What is this painting? True region of the U.S. Wood's most successful painting. Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a welcome address by a member of a club. Welcome to this introductory meeting for new members of the Sierra Club. The Sierra Club is an organization whose goals are centered on the protection of the environment. It was founded in 1892 in San Francisco by naturalist John Muir, who was intent on preserving the natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas in Eastern California. Today, the Sierra Club boasts almost 200,000 members in all 50 states of the United States. Through activities such as conferences, lectures, exhibits, and films, the organization works to continue the effort begun by John Muir. The Sierra Club also publishes a weekly newsletter, a bi-monthly magazine, and various books. Number 39. What is the main objective of the Sierra Club? Number 40. Approximately how long has the Sierra Club been in existence? Number 41. What area was John Muir especially interested in saving? Number 42. Where does the Sierra Club have members? All right. How was the talk or monologue? Was it difficult? Do you think it's difficult or not? Oke, kita bahas ya. Cukup lumayan oke ya. Cukup lumayan panjang, tapi insya Allah bisa. Nah, yang paling pertama yang harus kalian lakukan adalah di soal ini biasanya kan satu monolog, satu talk itu isinya 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan itu biasanya ada pertanyaan secara general atau topik gitu ya. Yang kedua pertanyaan tentang detail question. Dan semua itu harus berurutan, sekali lagi harus berurutan ya. Kamu fokus di atas dulu, ke atas, terus akhirnya ke bawah, ke bawah, ke bawah, gitu ya. Tadi disebutkan ya, di talks itu ya, diawali dengan narator menyampaikan pendahuluannya ya. Listen to a welcome address by a member of a club. Dengarkan sebuah sambutan ya, sambutan dari anggota sebuah klub, yaitu klub Sierra namanya. Sierra. Nah, di situ dijelaskan bahwa dia sebagai perwakilan dari Sierra Club
menyambut anggota-anggota baru yang baru join, gitu ya. Nah, dijelasin nih ya, tujuannya apa, tujuan dari organisasi itu. Itu untuk protection of the environment, untuk perlindungan terhadap lingkungan. Jadi, ini semacam organisasi pecinta alam atau pecinta lingkungan ya. Didirikan oleh John Muir ya, seorang pecinta alam ya, tahun 1892. Ini ada angka-angka, kamu perhatikan ya. Angka does matter. Numbers, figures does matter. So you must pay attention to that ya. Ada juga tempat San Francisco juga penting ya. Seorang naturalis John Muir yang sangat tertarik, intent sama dengan intention, yang sangat berminat, yang sangat berniat untuk apa sih? Untuk preserving natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas in Eastern California. Jadi si John Muir ini tuh sangat peduli untuk melindungi kecantikan alam, keindahan alam, dan keharmonisan di daerah Sierra ya, di Nevada dan di Nevada itu di di California Timur. Jadi kalian tahu California? Ya, di daerah Kudus ya, dekat Kali Putu ya. Kali Putu kamu belok sedikit nanti ada Kali Gilis. Itu adalah tetangga dari California. Ada lagi di Demak, kalau nggak salah ya, ada Kali Kondang ya, Kali Garang. Itu juga bagian dari negara-negara bagian di Indonesia. Oke ya. Jadi sekarang tuh Sierra Club sudah punya anggotanya 200 ribu members. Wow, that's amazing. Tersebar di seluruh 50 states of the United States. Tersebar di seluruh 50 negara bagian di Amerika Serikat ya. Tadinya hanya berfokus di California Timur. Sekarang sudah menyebar di seluruh bagian di Amerika Serikat. Negara bagian di Amerika Serikat ya. Ada lagi guys, ini ada 200 ribu. 200,000. Itu kan numbers ya, angka. So you must greatly pay attention to this ya. Nah, seperti itu kita akan lihat pertanyaan yang pertama, 39 ya. What is the main objective of the Sierra Club? Tujuan utama dari pendirian Sierra Club ini apa? Tadi udah jelaskan di awal ya. Berarti ya fokus kalian pasti di awal di sini ya. Di sini ada ya. Jadi ada goals. Goals ini sama dengan objective, tujuan ya, sama kan? Tujuannya adalah on the protection of the environment. Ada protection-nya, ada environment-nya ya. Kalau mungkin betul ada project-nya, tapi salahnya adalah its members. Malah melindungi anggotanya, bukan lingkungan. Salah. Ya. Jadi pasti jawabannya B, to save the natural environment. Untuk save dengan protect ya. Save, melindungi, protect, melindungi kan sama. Protect the natural environment, lingkungan alam. Tadi dari bola-bola disampaikan ya, bahwa dia adalah pecinta alam, naturalist, ada protection of the environment. Jadi jawaban adalah B ya, ada di awal ya. Nah, ini pertanyaan tentang topiknya. Kalau ada tujuan ya, topiknya apa, apa yang dibahas ya, itu sama dengan topic atau main ideas. Nah, main ideas itu biasanya ada di awal-awal gini ya. Ini kan ada di kalimat kedua ya, tentunya kalimat kedua. Karena yang pertama hanya sebuah penduluan ya, menyatakan bahwa selamat datang anggota baru di Sierra Club. Jadi tujuannya apa sih? Topiknya apa sih? Kalian dikumpulin ini ya, ya tadi untuk menjelaskan tentang perlindungan terhadap alam, keindahan alam. Nah, triknya adalah anticipated questions, information in the opening lines. Pastikan itu harus kalian ada di sekitar sini ya, ada di sekitar sini untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari dialog pertama talks atau monologs. Berikutnya 40. Approximately how long has the Sierra Club been in existence? Existence sama dengan founded, berdiri ya. Sudah berapa lama ya si Sierra Club ini berdiri? Nah, kita tadi saya sampaikan angka-angka penting ya, tahun 1892. Berarti kurang lebih dari satu abad ya. Ini kalau A jelas salah, kurang dari setahun salah ya. 10 tahun juga salah, ini lebih dari 10 tahun ya. Yang jelas abad. Nah, ada dua pilihan mungkin yang hampir sama ya, C atau D. Nah, kenapa tidak D? Karena D hanya terbatas pada satu. Oke, maaf ya. Kurang lebih ya, at least kurang.
masih kurang. Kurang lebih 2 centuries, 2 abad, atau for more than a century. Nah, ini tinggal simpulkan aja. Triknya adalah draw conclusion, bagian dari pertanyaan setting tentang lokasi, tentang kapan, atau mungkin tentang siapa. Namanya setting. Jadi kalau kita simpulkan, tahun 1892 sampai saat ini itu ya lebih dari 1 abad. Ya. Jadi jawaban adalah C, bukan D. Ya. Berikutnya, what area was John Muir especially interested in saving? Di area apakah ya, si John Muir ini tertarik untuk memberikan proteksi, memberikan perlindungan? Yang jelas tadi udah jelas banget nget ya, ada kalimat yang menyatakan tentang intent, minat John Muir ini untuk menjaga alam. Di mana sih menjaga alamnya ya? Yaitu what area, di area mana? Jelas banget ya, ada di Harmony of the Sierra Nevadas in Eastern California. Nah, jadi kira-kira yang mana? Apakah San Francisco? Jelas salah ya. Jadi sebutkan di sini, ada San Francisco, yang ada adalah Sierra Nevadas in Eastern California. Ada di Sierra Nevadas yang terletak di California Timur. B, all 50 states, itu juga tidak, karena itu adalah anggota barunya, bukan awal mula ketika John Muir itu mendirikan Sierra Club untuk melindungi apa ya di awalnya itu. Yang jelas kalau jawabannya D salah, bukan Eastern United States tapi Eastern California, jadi cuma C ya, the Sierra Nevada, sudah sama pun. Gitu. Yang panduan terakhir, where does the Sierra Club have members? Oh jelas, tadi ada members disebutkan angka-angka juga kan, nah, itu juga termasuk bagian dari clue ya. 100,000 members in all 50 states of the United States ya, tersebar di seluruh Amerika Serikat, negara bagian Amerika Serikat. Ya, pasti jawabannya adalah B ya, in the entire United States, nggak mungkin all over the world, nggak sampai ke dunia juga ya. Kalau C hanya di California jelas salah, apalagi hanya di Sierra Nevada. Sekarang membernya sudah kemana-mana sampai ke seluruh 50 negara bagian di Amerika Serikat ya, ada di sini jawaban. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, semuanya berurutan pertanyaannya ya. Kalau nomor 1 tadi dia awal dari atas ya, goals di sini nomor 1. Nomor 2 adalah founded di sini ya. Di sini. Terus nomor 3 adalah kembali ke sini, turun ke bawah sedikit ya. Kemudian yang keempat adalah ke sini. Di sini ya tentang members in all 50 states. Jadi gitu guys, urutannya pasti sesuai. Tidak mungkin loncat-loncat tumpang tindih, tidak akan mungkin ya. Okay, I think that's all for today, and I will give you a task. The task will be shared on your WA group. Please make sure you do that task because the time is limited. Yeah? The time is limited for different classes. So you have to do it around maybe 30 minutes yeah, after this video, and then you submit. Yeah? You submit your answer on the website that I give. Okay guys, that's it for today. See you next time. I hope you are getting fine and I hope you are always feeling happy. Yeah. Don't forget to stay healthy and to the health protocols. Obey the government. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.